Okay, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, netizen. Welcome back to my channel. I'm moving on with you. And then hari ini adalah tanggal berapa nih? Sorry, kok gelap ya? Nah, hari ini tanggal 23, terus kita rencananya mau pergi. Ini lagi mau fitting dan lain-lain seperti itu. Dan aku lagi dijemput sama Angelica Flair, itu dalam mobil. Dia kayaknya lagi emosi atau apa, aku juga gak ngerti. So ya, mudah-mudahan kita gak kena marah gitu ya, karena untuk apapun itu, oke? Okay? Tuh, aku dijemput sama dia. Semoga aku gak kena marah today, guys. I hope. Gelap. Wah ini. Iya iya tahu mobilnya cuman ini gelap menghina. Lah. Kok ininya kok yang salah? Alright guys. Ini dengan siapa? Aku disopirin loh sama Angelica Flair. Padahal yang tamu siapa lo? Lo kamu tamu kok di sini kan suami kamu orang sini. Oh gitu ya. Oh iya oke ya. Oke okay guys, jadi kita lagi mau fitting baju dia, sama mau ngecilin baju. Jadi dia untuk fitting buat apa? Kita kan mau party. Oh iya, yeah. Jadi dia mau menikah guys, betul nggak? Oh ya? Yeah? masih nggak percaya mau nikah? Nggak percaya, ini kayak mimpi ya. Oh iya, yeah. Bentar lagi dia sold out guys, jadi kalian semua yang mau deketin dia. Udah nikah tapi nikah lagi gitu ya? Iya. Yeah. Biasa. Acara kan orang kaya, jadi nggak tahu duitnya mau kemana. Yeah. Abisnya dia yang bayarin dia, yeah. Ya bingung juga. Fred, aku tuh pengen ngajakin kamu sebenarnya nonton ya, Fred. Nonton Pretty Boys, yang lagunya yang kita suka dulu ya. Ya si Prinsa ini ya. Ya udah yuk. Kok aku gede banget lebar gitu ya. Kamu tuh ya memang gede. Percayalah guys, nih aku lagi dia. Ngomongnya mau dia tapi ajak makan terus. ini apa midi nanti belok. Oke, okay, nanti kita just lihat lagi. Apa tadi? Tadi di tempat dead? Entah. Ya enggak tahu. Kemungkinan jatuh di mobilmu enggak? Mungkin sih di mobilmu enggak? Itu ndak apa namanya ke waktu kau nutup pintu masih kecentel ndak? Itu ada senter nggak? Senter. Sudah. Oh ndak ada. Ya wes senter kemana? Apa pakai HP aja? Enggak. Iya ya bisa. Ya nggak apa-apa. Jadi sekarang udah mau turun? Enggak, aku enggak ini. Enggak temu. Soalnya aku inget banget tas. Jadi enggak mungkin enggak ada. Tadi sebelum pergi aku cek dua kali. Diapain? Kenapa tuh? Pakai tas, nggak ada kancing tuh kau yang ngono. Siapa suruh pakai tas nggak ada kancing? Siapa yang suruh pakai tas gak ada kancing?
Lagi nyari ya? Di sela-sela tuh loh sis, di sela-sela jok. Besok coba dicari lagi. Sela tuh loh sis, di sela-sela jok. Besok coba dicari lagi. Dia lagi nyari. Dia lagi nyari, guys. Makanya pakai apa? Center, jadi makanya videonya ke pause. Ini mute lagi. Diam-diam ya. Ini tak apa di meja kombo cariin, Cuk. Ketumpuk-ketumpuk gitu. Di mejaku ya enggak mungkin toh. Kamu emang tadi tumpah po tasmu di mejaku? Enggak toh. Aku nyari udah enggak ada. Di tempat itu tuh ada tumpah enggak? Di mana? Di tempat jahit. Enggak ada ah tumpah. Yang jatuh kan baju. Harusnya sih ada di tas ya. Nih ya, coba nanti ditumpahin tasnya. Wes toh. Kita tadi kemana aja sih? Orai. Di mana? Di tas, cuman gak tahu. Jatuh mungkin. Iya mungkin ya. Nek, tapi nggak mungkin di sini sih. Apa sih? Tadi kita kemana aja? Dari rumah. Kamu jemput aku. Nongkrong sama temenmu enggak? Enggak, Cok. Kemarin aku yang kehilangan kunci, sekarang kamu. Emang kita tuh jodoh? Apa? Kamu bilang kayak ngantuk mungkin gue. Oleng. Tuh, soalnya tadi pagi, tadi sore pas aku mau pergi, itu aku cek lagi, baru aku kunci kamar. Pasti ketinggalan, pasti jatuh di mana. Tadi kita kemana aja? Cuma fitting baju. Itu coba deh dilihat bener, sumpah. Ini anak mager banget sih. Nggak bongkarin toh, Cok. Ada nggak ada lah. Gak sih bisa tidur tenang. Aku tuh wes nyari Rano, Cok. Kok nyari men. Enggak, maksudku gini loh. Kamu tuh tadi cuma tidur di rumahku. HP sudah keluar dari tas. Dan posisi tas kamu ya cuma gini doang, enggak gini, enggak jatuh gitu loh. Kecuali jatuh, ini aku cari di karpet enggak ada, di atas juga enggak ada. Aku minus, tapi minusku ya masih bisa lihat, bukannya buta. Gimana sih ini ya? Ngono loh. Jadi tolong kamu jangan bikin saya emosi ya. Gara-gara nyasar tadi nih kayaknya hilang. Diambil sama dia. Wongetan. Percaya tak kayu lewe. Masukin ke tas, gak pernah hilang. Lain kali pakai tas yang tertutup ada ritnya. Jiwa Safel. Lucu lagi di Mas Safel. Cari
cari semua tempat di soalnya siapa tahu disumputin. Coba coba besok ya, besok pagi ya. Aku horor gara-gara tadi kamu bilang, "Eh, lampunya kamar mandi, eh lampunya dapur udah mati, udah tak pencet kok nyala lagi." Enggak mau aku. Kenapa? Kenapa? Ya enggak, kamu bilang gitu kan? Padahal sih aku enggak pernah kayak gitu, kalau udah tak pencet ya mati. Enggak mungkin enggak mati. Ya tadi aku salah aku salah pencet ternyata. Udah ya bobok ya. Udah satu dulu ya aku. Ya coba besok dilihat. Aku dari kemarin ya sis tak kasih tahu. Dari kemarin kunciku ya hilang, tak gorok ini mobil lah, tak diemin wae, tiba-tiba ono ning kamarku lho. Tenan. Padahal aku goleki kabeh tas. Aku sampai suruh minta Hendri temenin cari pakai senter gitu tiba-tiba di kamarku. Wes ndak usah terlalu gitu, biasa wae. Tandanya apa tuh? Suka mainan. Ngantuk ya aku. Gak boleh bobo ya nih sekarang. Ya udah tidur aja, matiin aja. Oke guys, dah aku endin teleponnya. Dan sebenarnya kuncinya ada di situ guys tuh. Kuncinya tuh aku ambil guys, karena aku sebel banget karena dia pulang-pulang terus kan. Jadi kuncinya ada di sini dan aku besok bakal record pas waktu dia lihat kalau rupanya kuncinya ada di aku. Karena tadi siang sore itu ada di tas. Terus? Tiba? Bi, putus. Kuncinya tuh tadi tuh ada di tas. Tiba-tiba sekarang nggak ada di tas. Aku kan tanya sopo saiki kita minum kopi po? Kok pas tuh gimana? Masih penasaran. Tomorrow. So aku mau kasih tau kamu sesuatu hal ya. Kamu lagi apa sih? Lagi apa sih? Ini apa? Oh my god! I'm coming to your house now! Oh, apa lagi? I'm coming to your house! I'm coming to your house! Kok bisa jatuh? How can it be? Say something for me. I love you so much. I don't want to block your number anymore. Jadi kau merasa berdosa? Kamu blok-blok nomorku, ha? Huh? Banget ah. Masalah kantungannya larang banget ya. Alay, larang biru emang. Sebentar. Aku mau nanya. Itu Anda ketemu di mana? Kemarin kan kamu mau pulang enggak? Iya.
Terus kamu, aku nyari kunci mobil di tasmu nggak ada. Yang tak ambil ini. Sumpah, serius, Cok. Iya. Bukan jatuh. Enggak. Kok bisa ya, Cok, kayak gini? Mainnya lagi setan meneh. Untung orang nongol. Edan, kok bisa ya kayak gini? Udah, kok enggak, itu beneran kok ambil, bukan jatuh. Enggak, tak ambil. Aku nyari kunci mobilmu kok enggak nemu, malah kunci rumah. Ya wis lah, tak ambil lah ya. Tujuannya? Biar kamu enggak balik gitu loh. Nek, iya pun balik tuh kamu mesti nyari dulu kuncinya, mesti ini, mesti itu. Soalnya tadi malah aku hampir ke rumahku lagi memang. Ah ya bagus, harusnya kamu ke rumahku lagi. Sampai aku udah tenang kan hari ini. Kemarin udah tenang kan. Ini rasa gara-gara kunci, besok empoh, bentar atau apa lagi. Kamu mau apa aku beliin? Mau salad nyonya? Mau salad nyonya? Kok malah dia yang itu? Bukan aku yang kledor. Masih mau marah, tak buang ini nanti. Oh iya. Terus aku mau ambil status dulu sebentar. Guys, akhirnya aku udah kasih ke Liaken ininya. So ya selesai. Ini aku masih video call. Sebenarnya sih aku pengennya tuh dia ngeliat gitu loh guys. Dia ngeliat, dia datang ke rumah terus dia tiba-tiba waktu di mobil aku datang ke mobilnya terus aku kasih ini. Tapi dia gak akan coming to my home again kalau aku gak show the key ini gitu loh. Dan okay, thank you semua yang udah nonton. Semoga kalian suka pranknya. See you all next video. Dan gue mau pamitan kalau besok mungkin beberapa seminggu besok mungkin aku kurang update karena aku mau liburan. Jadi ini mungkin video yang akan nanti the last aku bakal upload untuk kalian semua. Semoga kalian terhibur guys karena Angelica Flair. Show me your face now. Angelica, now. Halo sayang. Aduh sampai ketek gue basah loh karena I'm so happy. Because I found my key. So, when you come to my home again? When? I'm coming to your home tonight. Okay. Don't forget to subscribe and follow Ritali IG and then comment and like her videos because I'm gonna be on her channel. Okay. See you on the next video. Bye-bye.